Presenter dan motivator Hilbram Dunar tutup usia, berikut profilnya. Presenter ternama Hilbram Dunar meninggal dunia karena kanker usus, Minggu, tanggal 31 Maret tahun 2023, pukul 0.39 waktu Indonesia Barat dini hari. Kabar duka ini disampaikan langsung oleh sang istri, Deni Luciana lewat Instagram pribadinya dan meminta maaf jika mendiang suaminya ada kesalahan. Nama Hilbram mencuat saat membawakan acara Mario Teguh, yakni Mario Teguh Golden Voice. Hilbram Dunar dikenal sebagai pembawa acara televisi, penyiar radio, dan motivator. Ia lahir pada tanggal 30 Oktober tahun 1975 dan memeluk agama Islam. Diketahui Hilbram Dunar merupakan lulusan SMA 3 Jakarta 1994. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di Teknik Mesin Universitas Trisakti dan lulus pada 1999. Saat kuliah, Hilbram Dunar sudah mulai aktif di bidang penyiaran. Ia mengawali karirnya dengan menjadi penyiar radio di Hard Rock FM pada 1999 hingga 2005. Selagi menjadi penyiar radio, Hilbram Dunar juga memandu beragam program televisi, mulai dari acara motivasi, game show, reality show, acara olahraga, hingga gelar bicara.